Perempuan pernik dan perlengkapan penunjang penampilannya banyak banget. Apa aja sih? Banyak banget emang. Ada alat make up, aksesoris, baju, sepatu, sampai tas. Pokoknya itu semua penting. Mahal tuh urusannya ya. Banyak tapi, soalnya kan. Betul, tapi tergantung sih. Betul. Cuman memang kalau untuk cantik itu nggak harus mahal. Itu banyak juga harganya yang memang terjangkau. Seperti misalnya tidak hanya cantik, berkualitas, tapi harganya rendah. Nih, betul. Peter. Seperti yang berikut misalnya, istimewa karena ini asli made in Indonesia. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Net 5. Saya Sinta Zahara. Saya Peter Ngantung, selamat pagi dan semangat beraktivitas. Halo, saya Ajeng. Saya di sini sebagai Chata Marketing Director. Mari kita cintai produk dalam negeri. Chata sendiri di sini berarti kreatif dalam bahasa Sanskerta. Chata menggunakan logo sayap burung dari burung Resi Gentayu, di mana diambil dari nama grup Chata Resi Gentayu, di mana filosofinya adalah agar kita bisa terus berkembang dalam kreativitas untuk menyajikan karya-karya dari anak bangsa. Chata sendiri berdiri sejak 2012. Awalnya kita merambah pasar dunia jualan online karena kita pikir untuk pasar online itu luas sekali. Makanya kita merambah online. Terus pada akhirnya ada keinginan dari konsumen untuk melihat real fisiknya, akhirnya kita bisa buka flagship store pertama kita. Untuk Chata sendiri ada tim kreatif, di mana tim kreatif ini mencari inspirasi untuk season-season terbarunya Chata. Untuk inspirasinya sendiri, kita ngambil dari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Untuk saat ini, kita sedang mengangkat untuk batik kawung. Jadi kita memberikan batik kawung pattern di dalam setiap desainnya tas kulit Chata. Kenapa batik kawung? Kita mengangkat batik kawung pattern di sini karena filosofi batik kawung itu sendiri. Kemudian karena motif batik kawung itu sendiri yang unik, yang kemudian bisa kita angkat untuk setiap desainnya tas Chata. Untuk pengaplikasian batik kawungnya sendiri, kita berbeda-beda dalam setiap modelnya. Misalnya ada yang di samping, ada yang di tengah, atau ada yang di dekat resletingnya juga. Proses pembuatan tas Chata sendiri dimulai dari pemilihan kulit tentu saja. Menggunakan kulit sapi asli yang dimana kita sendiri untuk kulitnya kita pilih dengan grade yang terbaik untuk memberikan tas yang maksimal untuk konsumen-konsumen kita sendiri. Untuk pemilihan kulit itu memang agak sulit. Untuk kesulitannya sendiri adalah mungkin untuk mencari kulit dengan kualitas yang terbaik, karena biasanya kulit-kulit dengan kualitas yang baik buatan Indonesia sendiri biasanya sudah diekspor ke luar negeri. Kemudian kita membuat pola yang kemudian digunting, kemudian dijahit, dan juga untuk pengaplikasian emboss menggunakan embosan untuk batik kaum patternnya. Di mana untuk tas-tas berbahan kulit saja yang diembos. Setelah pemrosesan embos, kemudian kita lakukan adalah untuk membentuk tas itu sendiri. Di mana kita memakai signature inner liningnya Chata yang bermotifkan batik Chata. Setelah pemasangan inner lining Chata, kemudian pemasangan aksesoris. Di sini Chata juga attention to aksesorisnya sendiri. Bisa dilihat dari medal-medalnya Chata sendiri. Kemudian untuk proses terakhir, kita melalui proses quality control. Untuk customer Chata sendiri, ada dari mahasiswa, ibu rumah tangga, maupun beberapa selebritas maupun fashionista. Contohnya ada Oscar Lawalata, Dena Rahman, Yunita Siregar, dan juga Zabila Suprapto. Aku kebenaran pakai, dan di rumah udah punya 3 koleksi, jadi punya 4 sekarang. Aku sukanya kulit, cuman kebenaran punyanya di rumah yang kanvas semua. Dan melihat kalau barang-barang yang dihasilkan oleh anak-anak negeri itu juga nggak kalah sama dari luar, dan tuh membuat aku kayak membawa Chata pun ini
bangga gitu, ini produk lokal, aku dapetin kualitasnya gak kalah dengan yang brand luar, dan ya aku membawanya dengan seneng aja gitu. Aku beli cetak Indonesia dan aku bangga sama produk-produk negeri sendiri. Untuk produk favorit Cata sendiri, di sini semuanya favorit dari Cata. Namun konsumen banyak yang mencari untuk mini bag biasanya. Kemudian kita ada one of our best selling items, yaitu passport cover. Karena kita ada a touch of personal things-nya. Jadi dalam setiap produk Cata ada quotes-nya, terus setiap tasnya juga ada signature tasnya sendiri. Walaupun produk utama kita adalah tas kulit, tapi tidak hanya tas kulit saja. Kita juga punya tas kanvas dan juga tas suede. Mungkin kita harus mengedukasi customer dan beberapa pelanggan juga, di mana mereka suka bertanya-tanya kenapa untuk harga Cata sendiri di atas rata-rata. Karena kita bisa menjanjikan kualitas yang baik dengan prosesnya juga handmade. Terus kemudian kita juga bisa order untuk warna tas tertentu, untuk model-model tertentu, bisa di pre-order sebelumnya. Visi Cata sendiri adalah to be the Indonesian local premium bags, di mana bisa mendunia, jadi produk lokal Indonesia bisa dikenal di luar negeri. Untuk produk Cata sendiri bisa Anda dapatkan dan bisa Anda lihat di website kita di www.catabags.com. Kemudian kita juga ada di toko di Pondok Indah Mall 2 lantai 3. Produk asli Indonesia buatan anak bangsa.